What's going on my friends? Welcome back to the channel. So malam ni aku tak tahu nak buat apa eh. Malam ni borak-borak santai, so macam biasa. Mungkin. Nah. Buat apa? Dia cakap kat aku nak test. Okey. Tapi nak test dalam ni, nak test break. Break tak payah jalan besar, jalan ni pun dah boleh test. Bosa. Aku nak test break dia geng. Kau tengok pergi bagi tu. Kamu ada. Mantap lah. Kau memang mantap lah. Tapi aku takkan bawa kat luar eh geng. Sebab aku, ya kita takut nak bawa kereta orang kan. So dia dah bagi aku bawa dalam ni pun aku dah bersyukur geng. Oh ya Allah. Aku bawa kereta peking geng. Kau ada? Tak ada. Kalau kau orang dapat bau kat dalam ni. Wangi geng. Dengan ada little Joe. Lepas tu ada ni. Memang wangi. So nak start dia adalah macam ni. Tekan break. Wow. Wow. Hai, kita pakai seat belt dulu walaupun kat dalam ni. Bismillah. Oh, pekin dalam mode individual. Ni special mode dia sendirilah. Kereta ni dia ada banyak mode tau. So korang boleh custom mode korang sendiri untuk korang bawa alami pemanduan tu. Oh. Memang best guys. Cukup best. Macam mana nak on aircon dia ni? Oh ni. Okay. Ui. Oh, kita memang nak test brake kan? Uish. Aku takut pula bawa brake dia ni. Sedap weh. Brake dia memang sedap. Bau kat dalam parking. Dia korang just tekan sikit je pak. Haa macam ni pak. Eh tak nampak eh. Ini aku tekan sikit je dah, dah turun berhenti. Kat dalam parking geng, takkan nak merembat kan. Ui braking dia jahat pak. Aku tak payah tekan, tak payah nak push sangat tau brake dia. Brake Ettore ni memang sedap lah. Oh, aku takut betul kereta orang macam ni. Biasa je dengan brake ni. Ini aku tak main mode apa-apa ya geng. Ni pun aku pakai auto, aku tak ada main pedalship pun. Dalam parking geng takkan nak main pedalship buat apa. Lagi satu aku suka RS3 ni. Compare dengan, ini kita cerita pasal RS3 dengan Mark 7R. Sebab MK7R dia pakai 4 piston. Tapi RS3 dia dah pakai 5 piston. Engine aku rasa lebih kurang sama macam Mark 7. Cumanya dia beza tambah satu piston, tambah power lagi lah. Dan aku rasa RS3 ni kan, dia tak force macam Mark 7R. Kalau Mark 7R, dia macam kalau kau nak rembat kau kena paksa. Tapi untuk RS3 ni, kau nak dia bagi. Kau nak dia bagi. Itulah RS3. Memang sedap tu RS3 ni. Tapi yalah, aku tak adalah nak bawa kereta ni kat luar. Sebab kita tak tahu sistem brake dia macam mana. So macam ni ha. Takkanlah tu tiba aku keluar nak rembat tu nak tekan brake macam ni kan. Kau tak biasa handling kereta tu. But then tiba-tiba kau nak
kau nak terus rembat, itulah kita tak nak kejadian yang tak diingini berlaku. So kepada korang yang test-test kereta-kereta kawan tu, rembat tu janganlah rembat sangat, sebab kita tak tahu sistem kereta tu macam mana, tayar dia tu macam mana, condition kereta tu lah. Bukanlah nak kata kereta tu tak power, kita tak boleh control, tapi benda kalau nak jadi boleh jadi, gang. So sebelum apa-apa terjadi, kita elakkan. Macam ni kita buat dalam parking pun dah bahagia. So macam ni lah, gang, memang best. Bila lah aku dapat pakai, kan, gang, kereta ni. Aku tu ingin tu nak pakai RS3 ke Mark 7R, kan. Kereta tu asalkan dia 4 wheel daripada VAG, memang aku nak sangat. Inilah dia brake tu. Korang pun dah tengok, kan, video yang sebelum ni aku ada tunjukkan juga brake ni. Brake dia ada nama dia. Bear brake ni memang sedap lah. Walaupun Ettore ni dia baru lagi kat dalam market industri motorsport, tapi memang sedap. Aku tekan sikit je tadi. Ini macam ni aku tak berani nak bawa kat luar tu, sebab kau tak biasa dengan sistem brake tu. So macam-macam benda buruk boleh berlaku lah. Cukup lawa. Bila lah aku dapat pakai, InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan yang baik, ada rezeki nanti. Itu saja aku nak cakap dengan korang. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Harap satu hari nanti aku dapat pegang kunci atas nama. Itu je aku nak bagi balik ke Pekin. Peace out. I'll see you guys in the next episode.